Halo cantik. Halo manis. Sendirian aja nih. Boleh dong abang temenin. Eh mau kemana? Jangan takut sama abang. Dasar preman kampung. Dasar preman kampung. Beraninya sama perempuan. Hei, kurang ajar. Lu berdua mau cari mati ya? Kayaknya udah lama nih kita gak berantem, Gas. Lu bener juga, Mar. Otot-otot gue juga pada kaku nih. Pengen cepet-cepet ngajar itu. Habis. Wah! Ya! Aduh, kalian tuh benar-benar sahabat aku deh. Di mana aku butuhin, kalian pasti ada. Kamu tuh ya, masih aja seperti dulu. Setiap ada orang yang menyakiti kamu, kamu gak bisa ngelawan. Iya, benar, Din. Mau sampai kapan kamu terus begini? Kami tuh gak bisa terus-terusan berada di sampingmu. Suatu saat, kami pasti akan pergi meninggalkanmu. Hah? Kalian? Kalian mau pergi kemana? Ya, suatu saat nanti kan kita akan menikah. Dan kita gak bisa jaga kamu lagi. Kita harus jaga keluarga masing-masing dong. Gak boleh. Kalian gak boleh pergi. Pokoknya, kalian gak boleh ninggalin aku. Andini, Andini! Tunggu, Andini! Kenapa kamu menangis? Kami hanya bercanda. Iya, benar. Kita berdua hanya bercanda. Swear. Kita berdua gak akan ninggalin kamu lagi deh. Swear. Yuk. Oh ya, Pak. Besok boleh gak aku ikut acara camping di kampus? Berapa lama? Damar sama Bagas ikut? Oh, sudah pasti, Om. Kebetulan kita berdua ini panitianya, Om. Iya, Om. Ya, kita cuma 3 hari di sana. Oke, Papa izinkan. Asal Bagas sama Damar ikut. Bener, Pak. Papa memang orang paling baik sedunia. Kamu jangan berterima kasih sama Papa. Loh? Tapi sama Bagas dan Damar yang sudah menjaga kamu. Iya. Untuk gadis cantik kamu, apa sih yang enggak? Makasih. Dasar cewek genit. Mau-maunya ambil perhatian Damar. Lagian Damarnya mau-maunya diperbudak cewek kayak gitu. Alini, kamu kenapa? Gak apa-apa. Cuma lagi kesel aja. Kesel? Namanya apa yang bikin kamu kesel?
Bukan apa-apa, yuk, jalan yuk. Sini, aku bawakan tasnya. Hah? Ya. Nggak usah. Alah, udah, nggak apa-apa, aduh, aku bawakan saja. Aduh, Bagas. Udah, aku bawakan. Bagas. Ya? Bener nih. Iya. Makasih. Wuhuy. Ayo, cepet. Ayo dong, ayo. Bantuin dong. Iya, tapi Andini, teman kita ada yang sakit tuh. Ayo, ayo. Mar. Sini cepat. Apa? Lu cepat kejar Andini. Mungkin dia lagi kesel. Kesel? Kenapa? Lu cepat kejar dia. Ayo. Damar. Gue di mana nih? Kok ninggalin gue sih? Damar. Andini. Andini, tunggu. Andini. Kamu ngapain kesini? Hah? Kamu ini kenapa sih? Marah-marah terus. Udah, kamu gak usah hiraukan aku. Kamu pikirin aja tuh si Astrid. Gak usah mikirin aku. Senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Emangnya ada yang lucu? Hah? Jangan bilang kalau kamu cemburu sama Astrid ya. Iya, aku emang cemburu kalau kamu lagi deket sama Astrid. Kenapa? Gak suka? Kenapa aku harus mengungkapkan perasaanku di depan Damar? Damar pasti akan berpikiran yang tidak-tidak tentang aku. Pergi! Mana pergi? Pergi! Ih, gak mau pergi-pergi juga. Oke, kalau kamu gak mau pergi, biar aku yang pergi. Andini! Andini, tunggu! Andini! Damar! Andini! Andini! Damar! Damar! Andini! Pergi kemana mereka? Tenang aja, Gav. Kita pasti menemukan mereka kok. Damar! Andini! Sebaiknya kita kembali ke tempat. Kita cari besok. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Pokoknya kita cari terus mereka sampai ketemu. Damar! Gas. Andini! Gas. Hutan ini terlalu banyak jurang. Dan medannya juga terlalu licin. Salah melangkah. Nyawa kita bisa melayang. Ya udah. Iya kan? Lu balik aja sama anak-anak sekarang. Gue cari sendiri. Gas. Sorry, Gas. Gue terpaksa mukul lu. Gue mau lu sadar kalau perbuatan lu ini bisa mencelakakan diri sendiri. Iya, tapi gue belum bisa tenang sebelum kita menemukan mereka, Ton. Iya, gue tahu perasaan lu, Gas. Tapi alangkah baiknya kita tunda dulu pencarian ini. Lagi pula gue yakin mereka pasti baik-baik aja kok. Ya udah, kita kembali ke kemah. Gue nggak mau teman-teman lainnya jadi tambah khawatir. Yuk, oi, ayo balik. Jamar. Kita ada di mana? Di mana perkemahan? Andini! Kamu gak apa-apa? Enggak. Aku juga gak tahu. Malam-malam gini terlihat sama. Bersamamu kasih. Andini! Andini! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bertahan ya. Tolong. Aku gendong ya.
Benar. Di sana. Ayo. Bagas. 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 Ani. Damar. 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 Ani ini. Ini. Bagas. Damar. Ani ini. Mana yang sakit? Yang ini? Hah? Yang ini? Cinta yang suci, cinta yang murni. Yang ini? Oh, sakitnya hati ini karena dia. Ya, itu makanannya enak, Damar. Damar, itu makanannya. Kasih tahu Bagas. Ya, dia harus tahu kalau gue sama Andini saling mencintai. Gak ada jalan lain. Gue harus kasih tahu Bagas. Lu udah kesini. Gini, Mak. Ada yang mau gue omongin sama lu. Ah, sama. Gue juga ada yang mau gue omongin sama lu. Tapi lu duluan ya. Udah, ayo, lu duluan aja deh. Ah, kalau gue duluan, gue yakin lu gak punya kesempatan untuk ngomong lagi. Jadi lu duluan aja ya. Ya? Udah, Mar. Lu duluan, Mar. Atau gini aja deh. Gimana kalau kita undi? Sih, Mar. Lu mau kan? Boleh, boleh, boleh. Lu ekor apa kepala? Gua kepala. Sama, gua juga kepala. Ya udah, gua ekor aja. Lu ekor ya. Oke. Okay. Okay. Nah, kan gua yang menang. Jadi, sekarang lu duluan yang ngomong, ya. Ya udah deh. Sekarang lu duduk dulu. Duduk. Iya, iya. Ya. Setelah lu ngomong, lu akan dengar kabar baik dari gue. Ya? Iya. Oke. Gue jatuh cinta sama Andini, Mar. Oh, sakitnya hati ini karena dia. Damar tidak ikut bersamaku. Aku... Apa, Gas? Bagas? Bagas? Kenapa kamu jadi tegang, Bagas? Aku mencintai kamu, Andini. Iya, Andini. Aku mencintaimu. Damar? Kamu tidak usah khawatir tentang Damar. Dia adalah orang pertama yang merestui hubungan kita.
sangat mencintaimu, Andini. Tapi aku tidak tahu apakah kau punya perasaan yang sama denganku. Jawab pertanyaanku, Andini. Apapun jawabanmu, aku akan berusaha menerima dengan ikhlas. Maaf, Gas. Aku butuh waktu untuk menjawab semua pertanyaanmu. Dimas Sastrowijoyo sengaja datang kemari untuk memenuhi undanganku. Kita mau membicarakan tentang pernikahanmu dengan Ambarwati. Dia bukan tipe aku, Pap. Kurang ajar! Andini? Maafin aku, Andini. Maafin aku. Tapi Bagas sangat mencintaimu. Melebihi dirinya sendiri. Bagaimana dengan kamu, Damar? Apa kamu enggak mencintai aku? Jawab, Damar. Jawab pertanyaan aku. Jawab. Apa kamu mencintai aku? Kau cuma diam, Damar. Kenapa? Aku benci dengan kamu, Damar. Aku benci kamu, Damar. Aku benci. Hidup tak berarti tanpa dirimu. Dengarlah suaraku bawa ku pergi. Maafkan aku. Aku sangat mencintai kamu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tapi aku tidak bisa melihat Bagas kehilangan cinta kamu. Den Damar tidak pamitan sama Neng. Pamit? Den Damar tidak akan lagi tinggal di rumah ini. Dia sudah pergi jauh, Neng. Pergi kemana, Mang? Damar pergi kemana? Mang Ujang juga tidak tahu, Neng. Dia sudah memberitahu Mamang. Tapi kalau Neng mau menyusul mungkin masih bisa. Sekarang mungkin dia masih di halte bis. Halte? Iya. Makasih, Mang. Iya, Neng. Segala lagi. Iya nih, Gas. Gue mesti pergi. Gue mau cari pengalaman baru.
Gua harus pergi, Gas. Lu kenapa sih, Mar? Kenapa tiba-tiba lu pergi? Ninggalin gua sama Andini. Lu gak pamit lagi? Emang kita tuh salah apa sih? Enggak, Gas. Bukannya begitu. Gua cuma pengen hidup mandiri. Ah, gua gak terima alasan konyol itu. Udah, sekarang mendingan lu ikut gua pergi, ya? Ayo. Gas. Sorry. Untuk kali ini, gua harus pergi. Sumpah, gua udah, harus pergi. Udah, Mar. Buat apa? Bang. Saya ikut, Bang. Gas. Ah. Udah, lu pergi aja. Pergi yang jauh. Tunggu. Hati-hati. Jaga diri lu baik-baik. Iya. Lu juga, Gas. Gua nitip anjing. Jaga dia baik-baik. Iya. Malam, Om. Bagas. Om senang kau datang. Om harap kau bisa membantu Om. Ya, tolong hiburlah Andini. Sudah beberapa hari ini, dia melamun dan terus menangis. Kamu mau menolongkan? Baik, Om. Saya akan mencobanya, Om. Terima kasih. Kamu mikirkan Damar. Ayo ikut aku. Bagas, mau ke mana? Pokoknya ikut aku ya. Kamu tunggu dulu di sini sebentar. Aku ingin ngomong sesuatu. Tunggu sebentar ya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Pada malam yang indah ini, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk gadis cantik yang duduk di sebelah sana. Wow. Thank you.
Terima nikahnya Andini binti Sony dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Sama-sama ya. Apa yang harus aku
bawa. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Sepertinya ibu sedang banyak pikiran. Saya mohon, Bu, jangan terlalu banyak pikiran yang akhirnya menjadi stres. Cobalah untuk rileks. Buatlah ibu jadi menyenangkan hati. Ya, karena itu sangat baik untuk bayi. Saja setelah kita pindahkan ke ruang perawatan. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan, dok. Sekali lagi selamat ya. Silakan. Mari. Terima kasih. Papa. Selamat, Dana. Sekarang kau harus menjadi seorang ibu. Dan papa punya cucu, ya? Kejutan apa? Lihat itu, siapa nanti?
Oke, oke, oke. Kalian lanjutkan ngobrolnya. Api ngeliat putriku di atas. Iya, iya. Iya, oke. Minum.
Bagaimana? Udah baik kan? Lukman? Maaf. Aku mau lihat Yulia dulu. Hati-hati di jalan, Den. Makasih ya, Ma. Iya. Neng Andini? Andini? Ma, kenapa? Kamu ngapain kesini? Bagus, Ma. Bagas, Bagas, Bagas. Kenapa kamu selalu memperhatikan Bagas, Damar? Kenapa kamu tidak pernah memperhatikan aku? Damar, aku mohon, jangan pergi. Jangan pergi tinggalkan aku, Damar. Maafkan aku, Andi. Maafkan aku. Tapi sekarang kau sudah punya Bagas yang sangat mencintaimu. Aku sangat mencintai kamu. Aku sangat mencintai kamu, Damar. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Bagas itu orang baik. Baik sekali. Dan kamu tidak boleh menyakitinya. Bukan aku yang nyakiti Bagas, Damar. Tapi kamu. Kamu yang nyakiti Bagas. Andini! Sayang, kamu di mana? Sayang, Andini. Andini. Jangan.
Sayang. Andini. 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 Ya. Bija lihat Andini. Dari tadi pagi Bibi tidak melihatnya, Mas. Pergi kemana dia? Ya udah, Bi. Saya harus mencari non Andini ya. Iya, iya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Dah saya. Kenapa menangis? Hmm? Ada apa dengan Bagas? Kamu berantem dengan Bagas? Iya. Tidak, Ma. Tidak. Bagas itu suami yang baik. Dia gak pernah marahin Nini, Pa. Lalu kenapa? Hah? Nini ini bukan istri yang baik, Pa. Nini tega membohongi Bagas. Kenapa sih kamu bicara seperti itu? Sebenarnya apa masalah kamu? Dini. Siapa? Saya, Tuan. Maaf, Tuan. Dan Bagas menunggu di ruang tamu, Tuan. Pa, jangan katakan pada Bagas kalau Andini ada di sini, Pa. Andini. Papa tidak mungkin membohongi Bagas karena Bagas itu mengkhawatirkan kamu. Ngerti? Andini mohon, Papa. Andini mohon. Jangan biarkan Bagas tahu kalau Andini ada di sini, Pa. Ya sudah. Papa akan sampai kepada Bagas. Ya? Terima kasih, Pa. Bagas. Ya, Pa. Apa Andini bersama Papa? Ya Tuhan, kemana dia pergi? Makasih, Pak. Bagas, duduklah. Ada yang ingin Papa tanyakan sama kamu. Pak, maaf, Pak. Tapi saya harus mencari Andini, Pak. Bagas, Bagas. Andini ada sama Papa. Apa? Benarkah, Pak? Iya. Duduklah. Iya, iya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah tangga kalian? Aku juga tidak tahu, Pak. Aku bingung. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku perbuat sehingga membuat Andini begitu menderita, Pak. Tapi aku berani bersumpah, Pak. Aku tidak pernah berbuat sesuatu yang menyakiti dia, Pak. Papa percaya sama kamu, nak. Berarti saya boleh menemui dia, Pak? Jangan sekarang. Nanti saja. Iya, baiklah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Tolong sampaikan salam saya kepada Andini. Ini penting, Pak. Bahwa saya dan Julia sangat merindukannya, Pak. Nanti Papa sampaikan ke Andini. Ya? Iya, Pak. Pulanglah, Andini. Pulanglah, Andini. Apapun yang terjadi dengan rumah tanggamu, kalian berdua harus bisa menyelesaikannya. Jangan begini. Ayo, Andini. Tidak, Papa. Andini nggak bisa lagi bersama Bagas. Andini, apa kamu berselingkuh sama orang lain? Iya. Hah? Andini, jawab. Hei, jawab. Ya, kamu berselingkuh. Hah? Maafkan Andini, Pak. Udah jangan. Nanti kita kembali sama-sama lagi, ya. Oh, sayang. Ada apa, Bi? Maaf, Ma. Ini ada titipan. Dari siapa? Bibi nggak tahu. Bibi menemukan di halaman, Ma. Iya. Ya, ini, Bi. Saya akan Sayang. Sebagai iya mas, Jup, nggak apa-apa mas. Iya sayang, ntar mama pulang. Maafin aku, Gah.
mungkin. Semua kata-kata maaf gak bisa menghapus semua kesalahanku, Gas. Seharusnya dari awal aku bicara jujur padamu. Julia. Julia bukan putrimu, Gas. Dia yang mulai mengapa? Dia anak Damar, buah dari cinta kami. Aku selalu merasa dijanjikan dosa. Jika aku melihat kamu saat menyayangi Julia, aku tidak ingin terus-menerus membohongi bukan. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus kamu terima, Gas. Dapat kubayangkan perasaanmu. Kamu pantas benci sama aku, Gas. Kamu pantas benci sama aku. Kenapa?
lagi dari masalah. Di mana kamu? Di mana kamu? Tante, aku benar-benar butuh kamu, Damar. Maafin aku, Andini. Maafin aku. Aku benar-benar gak tahu kalau yang kamu kandung itu anakku. Bagaimana kamu bisa tahu, Damar? Kalau kamu sendiri pergi tanpa meninggalkan pesan. Aku benci kamu, Damar. Aku benci. Andini! Mana? Ha ha ha!
tidak, Ma. Kau telah menjaga putriku. Bagas. Terima kasih, Damar. Kau telah menjaga putriku. Gas. Papa. Aku sangat bahagia sekali bertemu dengannya. Gas. Papa. Gas. Sampai sekarang, Papa tidak tahu di mana Mama.